Workspace secara singkat sebenarnya adalah dashboard dari IDE untuk seluruh mitranya. Dashboard ini memang dirancang untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di dalam bisnisnya IDE dan yang berkaitan langsung dengan mitranya, termasuk ke music label, terus juga ke teman-teman musisi, ke teman-teman artis. Untuk IDE Space sendiri itu lebih dari sekedar itu, karena di dalam sangat banyak fitur-fitur yang kita hadirkan. Di dalam IDE Space tersedia mulai dari rilis konten yang lebih kita sederhanakan dan prosesnya jauh lebih mudah untuk teman-teman partner. So, IDE akhirnya mengembangkan yang namanya IDE Network, yang dimana siapapun, mulai dari teman-teman musisi, teman-teman pencipta lagu, label music, mau arranger, dari mungkin teman-teman yang ada di clip maker, video clip, dan lain-lain, beat maker, siapapun bisa mengakses ke dalam dashboard kita dan bisa berkomunikasi satu sama lain dengan seluruh mitra-mitra IDE.